Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain amin. Wal maqalah rabi'ah maqalah yang keempat dari bab yang subai dari kitab Nasihatul Ibad. An Utsman radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu annahu qala sunnya Sayyidina Utsman bersabda berkata qala fi tafsiri berkata siapa Utsman fi tafsiri qauli ta'ala dan tafsiri firman-Nya Allah taala wa kana tahtahu kanzun lahum. Maka nenek Nabi tak tahu di bawahnya jidar tah apakan sun ada suatu simpanan lauma bagi kedua anak yatim. Ai yatimain artinya dua yatim, dua Asram wa Surem. Namanya dua anak yatim itu adalah Asram dan Surem. Maka dan ada siapa Abu Huma bapaknya keduanya Asram dan Surem ini solehan itu orang soleh. Ismuhu Kasif. Namanya adalah Kasif. Al-Kanzu yang dinamakan Kanzu itu lafun itu papan min dhabin daripada emas walai dan itu tetap di atas kan kalau al-lauf sama atau asturin itu ada tujuh beberapa baris maktub yang tertulis fi ihdahuma di dalam salah satunya as-sab'ah ajibtu ini tulisannya di dalam tulisan-tulisan itu ajibtu saya heran liman bagi seseorang arofa yang mengerti siapa man al-mauta terhadap kematian. Anau sesungguhnya maut waqi'un itu bakal terjadi yakin dan hal yakin. Wahuwa dan utaiman itu yathak itu masih tertawa-tawa. Episokri artinya di dalam waktu malam. Dikasrisin waktunya malam harusnya sholat malam memperbanyak zikir. Malah tertawa-tawa. Wa'ajib tu dan saya berheran. Liman bagi seseorang arofa yang mengenal siapa orang. Dunia pada dunia. Paniatan yang fana. Wahuwa utaiman itu ya Rob itu suka siapa man fiha di dalam dunia wetawa jauh dan menghadap siapa man ila istighaliha pada menyibukkan diri kepada dunia. Ini yang tulisan kedua wajib tu dan heran siapa saya liman bagi seseorang arafa yang mengenal siapa man anal umuro sesungguhnya berbagai macam perkara diakdarin itu dengan takdir-takdirnya Allah ayat takdirilah artinya dengan takdirnya Allah iyaha pada itu umur wahuwa dan utaiman itu ya damu itu merasa susah siapa orang dilfawati pada terlepasnya umur tadi dilfawati tilkal umur artinya terlepasnya itu perkara wajib itu dan saya heran liman bagi seseorang arafa yang mengenal siapa man al-hisab pada hari memperhitungkan amal bul munaqasati dengan kita harus memperdebatkan harus diperdebatkan apa itu apa hisab itu wa huwa utaiman itu ya jumak mengumpulkan siapa memalan pada harta wajib tu dan saya heran liman bagi seseorang arafa yang mengerti siapa man annar pada api neraka edarul iqab artinya adalah kampungnya siksaan wa huwa dan utaiman itu ya zinab itu masih berlaku dosa siapa man. Ewal hal ada pun keadaan anu sungguhnya man yaf'alu ism yaf'alu mengerjakan siapa man ism dan dosa wajib tu dan heran siapa saya liman bagi orang arafa yang mengerti siapa man asyaton pada syaitan aduan itu musuh lahu bagi man fa'ata'a maka masih to'at siapa orangku kepada syaitan fi da'aihi di dalam ajakannya syaitan ilal ma'asi pada kemaksiatan-kemaksiatan. Semoga kita semuanya dihindarkan daripada hal-hal ini tadi semoga Allah menguatkan dengan Islam kita, keluarkan kita anak turun kita, menjadikan kita ahlal ilmi zahiran wa batinan, keluarkan kita anak turun kita muslim muslimat. Qabul al-Fatihah.